tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di komen, kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam. Kembali bersama saya dalam program Deep Talk with Pase. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Jadi mestinya apa yang dibahas hari ini itu kita bahas kemarin ya, kemarin malam ya. Cuma karena ada satu dan lain hal. Jadi seperti mungkin kalau yang sudah ikuti program ini tahu bahwa saya punya ipar sedang dalam apa ya, kondisi yang masih butuh dukungan doa ya. Meskipun alat-alatnya sudah dicabut gitu ya, tapi masih dalam proses pemulihan ya. Dokter bilang masih cukup waktu panjang untuk pemulihan, recovery, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan, tapi kita terus beriman ya, percaya Tuhan pasti beri yang terbaik. Dan karena ini saya bawa keponakan saya ya, anak dari adik saya dan ipar yang istrinya yang lagi di rumah sakit ya, di RSCM sedang dalam pemulihan, belum bisa kita jenguk juga, belum begitu sadar juga. Jadi apa namanya, saya bawa karena papanya itu harus kerja sedangkan mbak yang jaga sudah pulang kampung gitu ya. Jadi saya bawa ke rumah, dan kemarin kita mau siap-siap live streaming sekitar 8:30, dia nangis. Istri saya lagi kuliah, anak-anak saya tentu nggak bisa pegang ya, jadi saya yang megang. Sampai akhirnya cukup lama nangisnya, 1/2 jam lebih kali ada ya, tidur di dada saya. Ya sudah, lewat jam 9, jadi saya minta tolong untuk dinaikkan yang program rekaman, recording sudah cukup lama gitu ya. Jadi ini bukan karena kesengajaan, tapi karena situasi, kondisi ya. Kalau memang sudah komitmen untuk mau live streaming itu pasti ada ya, harus siap second plan ya. Harus ada siap apa, materi-materi yang apa namanya, siap gitu ya. Karena kalau ada situasi yang tidak bisa kita duga sebelumnya ya, harus siap ya. Dan saya sudah komitmen untuk setiap hari memberkati saudara jam 9 malam lewat apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Maka saya komitmen ya, per Mei ini saya komitmen setiap hari. Jadi masalah boleh ada, masalah teknis, masalah yang non teknis boleh ada, tapi show must go on ya. Saya tipikal orang yang kalau sudah mau apa namanya komitmen, pasti berusaha untuk konsisten ya, sampai nanti saya udah nggak bisa lagi ya, entah apa yang terjadi di depan nanti, mungkin saya akan berubah, tapi selama apa namanya saya masih mampu dan masih bisa ada solusi-solusi, maka saya akan terus apa namanya membagikan ya apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Dan hari ini ya, kita akan ngebahas tentang pasal terakhir, pasal penutup dari Kisah Rasul, saudara ya. Jadi kita akhirnya sampai di dalam penghujung Kisah Para Rasul, yakni pasal yang ke-28. Bapak Ibu sudah mendapatkan bagaimana pemahaman soal Kisah Rasul di pasal-pasal sebelumnya. Kisah di mana gereja mulai terbentuk, sejarah ketika orang percaya mulai ditinggalkan Tuhan karena Tuhan naik ke surga. Sehingga tadinya ada Tuhan Yesus di sekitar mereka, di sekeliling mereka, mendampingi mereka. Mereka lebih pede dengan ada Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan mereka mulai apa namanya melangkah sendiri ya, dengan iman. Dan akhirnya mereka, bagi saya semua orang-orang atau generasi pertama murid Tuhan Yesus itu berhasil dalam menjalankan misinya yang Tuhan berikan kepada mereka ya.
di awal ada diperlengkapi dengan Roh Kudus ya, yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Ya, besok hari Jumat kita akan, saya sudah siapkan materi yang ngebahas soal baptisan Roh ya, yang ada dalam baptisan yang ada di Kisah Rasul ya. Baptisan apa saja itu ya, nanti saya bahas panjang lebar. Saya sekali lagi tidak sedang mendoktrin saudara, saya hanya coba mengekspos apa yang saya temukan dalam Kisah Rasul ya, tanpa saya harus menggunakan ayat-ayat atau pasal-pasal atau kitab dari kitab lain ya, baik itu PL maupun PB. Jadi saya berusaha untuk menggali dari Kisah Rasul soal baptisan itu apa, dengan harapan saudara bisa memahami. Maafkan saya keselak tiba-tiba, kata orang dulu ada yang ngomongin atau apa gitu, atau salah ngomong atau apa gitu, tapi tadi saya pikir gak ada yang salah ngomong, mungkin ada yang ngomongin. Ya, jadi apa namanya, kita mempelajari apa itu baptisan dalam Kisah Rasul di hari Jumat besok ya. Jadi itu program spesial, saya siapkan sungguh materinya ya, dan pasti menarik untuk saudara, sehingga ketika saudara mengikutinya, jangan diaminin. Saya selalu bilang jangan diiyain dulu, coba direnungin lagi, ditanyakan sama Tuhan, apakah benar apa yang saya bagikan tentang baptisan dalam Kisah Rasul itu ya. Jadi kalau sudah yakin, maka jangan tunda. Jangan ditunda ya, coba dikerjakan segera ya, supaya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kebenaran itu tidak salah dengan cara menunda-nunda melakukan kebenaran itu. Gitu ya. Dan kita siapkan waktu kita beberapa detik untuk berdoa, karena sudah kita masuk dan siap untuk membahas Kisah pasal 28 ya. Sama-sama tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini, di Kamis malam ini kami boleh bertemu lagi. Terima kasih buat segalanya. Kami kemarin gak ketemu di Rabu malam. Kami percaya semua karena rencana Tuhan. Apa yang indah yang Tuhan siapkan, kami terima aja. Meskipun mungkin bagi kami itu kurang tepat, kurang enak, tapi kami mau mengimani bahwa rancangan Tuhan buat kami itu damai sejahtera. Dan berkati semua kami di malam hari ini yang ikuti live maupun yang nanti mengikuti siaran tundanya, hamba terutama, sehingga pembahasan tentang Kisah pasal 28 ini bisa tuntas, selesai, dan kami semua diberkati. Kami mau menutup Kisah Rasul dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Bicara kepada kami Tuhan, haleluya. Amin. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu, minggu ini kita selesaikan Kisah Rasul, dan minggu depan ya, siapkan ya. Saya masih bergumul ini ya, ada beberapa yang sedang saya siapkan dan sebenarnya siap untuk saya bagikan, cuma yang mana duluan saya sedang masih belum mendapatkan apa srek gitu ya. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan, antara Jumat, Sabtu, Minggu, saya akan memutuskan, sehingga Senin saya tahu saya akan melanjutkan tadarusan dari kitab apa gitu ya. Bapak Ibu stay aja ya, karena semua 66 kitab ini jika Tuhan kasih umur saya panjang pasti akan saya bagikan kepada saudara ya. Kita akan baca 66 kitab yang ada di Alkitab kita ini. Cuma mana yang lebih dahulu itu mohon bersabar, karena saya memang apa dalam program ini berusaha untuk mendapatkan tanda lah ya, sign-nya dari Tuhan gitu ya. Mana yang harus terlebih dahulu saya bagikan gitu ya, supaya sayanya juga diberkati dan saudara yang mengikuti tentu lebih diberkati gitu ya. Dan sekarang kita buka saudara Kisah Rasul pasal yang ke-28. Jadi ada bantuan di depan saudara, Kisah Rasul 28 ya. Kalau agak keberatan atau ada bermasalah dengan bantuan Alkitab yang saya tampilkan, siapkan Alkitab saudara. Saya selalu berkata di pangkuan saya ini ya, meskipun di layar saya sudah kelihatan cukup besar, tapi saya siapkan selalu Alkitab dalam bentuk buku ini ya, di paha saya, di pangkuan saya, di kursi saya ini. Ya, bersama-sama kita membaca perikopnya Paulus di Malta. Demikian firman Tuhan. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami,
Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan akan mati rebah seketika itu juga. Tapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri atau sakit perut gitu ya, buang-buang air. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, di Selasa kemarin saya atau kita sedang ngebahas tentang kisah pasal 27 ya. Di mana dalam kisah 27 itu didapati peristiwa bagaimana kapal yang ditumpangi Paulus ya, yang apa namanya ditumpanginya ya, dari Kaisarea kemudian ke Asia, kemudian menumpang kapal yang dari Alexandria untuk menuju ke Italia, itu ternyata punya masalah ya, jadi terombang-ambing di laut beberapa hari, ada 14 hari mereka terombang-ambing sehingga begitu mengerikannya situasi di kapal di tengah laut dan samudra luas itu, mereka sampai lupa untuk makan ya, nggak kepikiran makan karena berusaha untuk menyelamatkan kapal. Kalau Bapak Ibu ingat pasal 27 kemarin, Paulus akhirnya berteriak gitu ya kepada semua orang, kita ada 14 hari, dengarkan aku ya. Malaikat sudah bicara kepada aku bahwa aku akan sampai ke Roma. Jadi tenang saja bahwa karena aku percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada aku bahwa aku sampai ke Roma untuk bersaksi, untuk memberi naik banding kepada Kaisar, maka kalian yang bersama aku di kapal ini akan selamat. Semua kita akan selamat kecuali yang binasa kapal ini. Dan memang kapal itu akhirnya terdampar di sebuah pantai yang di pasal 27 mereka tidak tahu, tapi mereka berusaha yang tadinya oleh prajurit-prajurit semua tahanan pengen dibunuh, tapi karena perwira itu menghormati Paulus sehingga dikondisikan supaya tidak ada pembunuhan karena perwira ini respect sama Paulus. Dan akhirnya orang yang bisa berenang disuruh berenang duluan ke pantai terdekat. Dan yang gak bisa berenang diusahakan untuk menggapai kayu kah, atau alat-alat papan atau pecahan-pecahan kapal lainnya, supaya dengan bantuan itu mereka bisa selamat dan sampai ke darat. Dan Alkitab katakan di pasal 27 ayat 44 mereka semua selamat naik ke kapal ya, 276 orang ya, semuanya selamat naik ke kapal itu. Luar biasa ya, kapal hancur, kapal pecah di tengah belum sampai ke pantai ya. Saat itu Alkitab katakan bahkan tidak ada matahari, mereka tidak melihat matahari selama 14 hari gelap gulita. Ternyata kapal itu menabrak gundukan pasir yang berarti ya sudah dekat dengan daratan, hancur ya, pecah. Dan meskipun itu sudah dekat dengan daratan, tapi tentu itu karena gelap ya, mereka juga masih tidak terlalu jelas ya, tentu juga masih cukup ke tengah karena apalagi lautnya menggelora begitu, meskipun masih di bibir pantai ngeri juga gitu ya karena ombaknya besar ya. Dan faktanya 276 jiwa itu selamat. Ada yang selamat karena berenang sendiri, ada yang lewat bantuan papan dan lain sebagainya ya. Nah, dan ketika sampai di daratan itu di pasal 28, ternyata daratan itu adalah bagian dari pantai di Pulau Malta. Pulau Malta. Dan karena kapal itu berbendera Italia ya,
Karena Alkitab katakan kapal itu dari Alexandria menuju ke Italia. Mungkin kapal Italia, dan ketika penduduk Malta tahu bahwa ada prajurit Roma, ada perwira Roma, ya mereka yang hidup dalam kekuasaan Imperium Roma tentu menaruh respek ya, hormat gitu ya kepada orang-orang Roma ini, dan akhirnya mereka disambut baik. Bahkan ketika saat itu keadaannya hujan mau turun, ya mereka diundang untuk membakar api unggun supaya hangat. Dan yang menarik dalam peristiwa ini, Paulus yang berusaha untuk juga menyalakan api atau menambah api agar semakin besar dengan menaruh ranting-ranting kering di atas api itu, ternyata membuat seekor ular beludak itu kepanasan dan memagut tangannya, ya, menggigit tangannya. Langsung orang-orang di Malta itu yang tahu bahwa Paulus adalah salah satu dari tahanan-tahanan yang dibawa untuk ke Roma, ya berpikir ini pasti orang penjahat yang dosanya luar biasa besarnya, ya. Sehingga Dewi Keadilan itu nggak bisa melihat dia itu harus selamat. Dia sudah melewati badai di lautan, selamat malah dipanggut ular, pasti mati sebentar lagi gitu ya. Pasti orang jahat ini, ada kutuk ini, kurang lebih gitu ya. Udah jatuh ketimpa tangga pula, ini orang nggak bener, pasti orang brengsek nih pasti. Tapi ternyata Paulus nggak kenapa-napa, dan akhirnya orang akhirnya menaruh respect dan bahkan menganggap dia adalah orang yang hebat gitu ya, menganggap ia adalah bagian dari dewa-dewi ya, orang yang suci. Akhirnya mereka yang tadi jangan menganggap remeh, ini pasti orang paling berdosa, cium tangan mungkin kalau itu orang Jawa ya, sungkeman mungkin ya. Intinya Paulus mulai dihormati. Dan akhirnya kalau kita tahu, akhirnya ayah dari gubernur di Pulau Malta itu mengundang mereka ya, bahkan menjamu rombongan seluruhnya ini ya, baik yang perwira, prajurit sampai dengan tahanan, 3 hari lamanya. Dan ketika Paulus menyadari bahwa ayah dari gubernur Malta ini yakni Publius sedang sakit demam dan disentri ya, dia mendoakan, menumpangkan tangan atas ayah dari gubernur ini dan sembuh. Ketika berita ini sampai kedengaran di luar sana, maka banyak orang Malta yang sakit pun datang kepada Paulus dan akhirnya dihormati, dan mereka sangat menaruh lebih respek lagi kepada Paulus ya. Sehingga kita katakan ketika Paulus dan rombongan ini pergi atau bisa dapat kapal lagi ya, untuk keluar dari Pulau Malta melanjutkan perjalanan ke Italia, mereka disediakan segala macam kebutuhan mereka ya yang diperlukan dalam perjalanan dari Malta menuju ke Italia. Itu kurang lebih ceritanya begitu ya. Di dalam peristiwa ini ada peristiwa ya yang menarik ya, gimana Paulus digigit, dipagut sama ular beludak. Ular beludak itu berarti ular yang berbisa di padang gurun gitu ya. Tapi Paulus tetap selamat. Ya, ini menarik ini ya. Saya masih ingat belum lama kayaknya ada orang broadcast ke saya, share ke saya via WhatsApp atau via link dari YouTube atau apa gitu, saya lupa gitu ya. Di mana di Afrika di sana ada pendeta yang mengatakan bahwa ular tidak berkuasa atasnya gitu ya, sehingga akhirnya dia khotbah pakai ular, ular berbisa, ular kobra, king kobra bahkan ya. Dan juga ular beludak, ular apa tuh yang mendesis gitu yang di padang gurun itu ya. Dan akhirnya dia berkata dia nggak mungkin ya, seperti Paulus katakan dipagut sama ular beludak dia akan sembuh, bisa tidak berkuasa atasku ya. Dia dengan jumawanya seperti itu dan dipagut akhirnya mati. Dan belum lama kita dapat kabar juga ya, ada orang Edan kalau bagi saya ya, Jawara lah, di Cirebon apa di Indramayu, saya lupa. Belum lama lah peristiwanya, minggu ini ya, viral gitu ya, nyemprot-nyemprotin baygon ke mulutnya gitu ya, yang menunjukkan dia kebal atau apalah, karena potongan videonya itu nggak begitu lengkap dan nggak begitu jelas gitu ya. Cuma dia yang saya lihat semprot-semprot baygon cukup banyak di sekitar muka dan juga mulutnya ya. Dan akhirnya meninggal karena serangan jantung ya. Itu informasi yang saya baca di koran. Ini true story ya, true story. Yang saya mau katakan, seringkali kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Paulus itu kan tidak sedang menguji dirinya dan menguji Tuhan juga. Dia niatnya baca baik-baik, maka dia niatnya ingin ngambil kayu kering, taruh di api
unggun itu supaya api unggun semakin besar apinya dan tentu akan menghangatkan karena kondisi saat itu hujan. Ya, baca tadi baik-baik ayatnya. Ya, jadi apa namanya yang kita pelajari itu, Paulus tidak sama sekali dalam tendensi ingin menguji Tuhan atau mencobai Tuhan atau menunjukkan dirinya itu jawara, dirinya itu juara atau jagoan. Enggak. Dia sama sekali tidak berniat bermain-main atau sengaja bermain-main dengan ular beludak atau ular berbisa itu. Tidak sengaja. Dan akhirnya memang tidak kenapa-napa, itu sesuatu yang luar biasa karena ular berbisa, apalagi kalau apa sih namanya tuh ular yang di padang gurun itu. Saya sering lihat itu ya. Apa di Afrika Selatan ada orang suami istri atau pasangan pacaran gitu yang kerjaannya mencari ular berbisa ya. Dia punya kayak di sini tuh mungkin apa namanya 911 ya. Ya benar ya. Apa kode darurat gitu ya. Kalau polisi kan 911 ya. Bener nggak? Kalau nggak bener tolong dikoreksi gitu ya. Jadi ada kode untuk kalau kita mengalami aniaya atau apa mau lapor ke polisi gitu ya. Nah di Afrika itu karena bukan cuma orang jahat tapi juga daerah yang mengerikan dalam artian ya masih bersentuhan dekat dengan apa namanya dunia hewan-hewan liar ya, hewan-hewan yang buas sehingga ular sering masuk ya, buaya sering masuk, babi hutan sering masuk dan macam-macam. Dan tentu semua yang saya sebutkan itu ya, apalagi gajah ya, apalagi harimau, cheetah dan lain sebagainya itu bisa mengancam manusia. Jadi mereka punya link begitu sehingga kalau dihubungi maka ada ahli pawang ular atau ahli pawang binatang lainnya yang datang ke tempat rumah yang sedang dilanda masalah itu ya, dan bisa membantu menyelesaikan ya. Ya, saya masih ingat itu apa namanya hal-hal seperti ini ya, ular beludak, ular berbisa di padang gurun itu yang paling mematikan ya. Bisanya paling mematikan. Jadi ketika Paulus, Alkitab katakan digigit ular beludak dan dia tidak kenapa-napa, cuma dikebaskan dan ular itu terbakar di api dan dia tidak kenapa-napa, nggak heran orang-orang di Malta itu akhirnya menganggap dia ini dewa ya. Tapi ya tadi saudara, Paulus tidak sama sekali sedang sengaja atau ingin menunjukkan kehebatan dirinya atau menunjukkan kehebatan Tuhan yang dia sembah. Bukan, nggak sengaja ya. Dan akhirnya meskipun itu pahit karena digigit ular itu pasti Paulus ada respon awalnya, wah mati deh gue gitu ya. Tapi karena dia punya prinsip hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan gitu ya. Jadi mungkin matinya tidak sampai gimana, tapi dia bilang mati deh gue. Ya udah gak apa-apa lah kalau gue mati. Tapi tadi ya, tidak dalam potensi atau menunjukkan bahwa dia sedang sengaja melakukan hal itu. Enggak. Dan akhirnya Tuhan bela dia dengan cara apa? Ular beludak yang bisanya dimasukkan ke kulit dan ke dagingnya Paulus ini tidak membuatnya sama sekali bermasalah dengan kesehatan, apalagi sampai mati. Tapi sekali lagi, bukan disengaja. Saya selalu berkata kalau orang disengaja itu dan niatnya sombong ya, orang kalau niat apa namanya menunjukkan siapa dirinya itu ya sombong ya. Mungkin saja 1-2 kali Tuhan masih izinkan memakai orang seperti ini karena Tuhan punya rencana yang hebat, bukan buat orang yang sombong ini tapi tentu buat pasiennya ya, atau orang Kristen yang ada di dalam peristiwa itu ya. Sehingga si hamba Tuhan yang sombong ini kayaknya kok masih berkuasa atau Tuhan masih izinkan. Tapi saya yakin kalau seperti ini Tuhan karena sedang melihat orang-orang yang sedang dilayani oleh pendeta besar itu supaya mungkin Tuhan punya rencana untuk mengkader dia atau memakai dia di kemudian hari. Ya. Jadi apa namanya, ini luar biasa ya. Ya. Dengan dua peristiwa yang saya contohkan tadi bahwa ada pendeta di Afrika sana, di Afrika kan begitu. Ya. Nah, mujizat itu benar-benar diidentikan dengan power, dengan kuasa. Ya, sehingga bahkan ilmu gelap voodoo di Afrika itu masih merajalela gitu ya. Maka memang dampaknya pelayanan Kristen kalau saudara dipanggil Tuhan jadi misionaris atau penginjil di wilayah Afrika, Kongo sana dan lain sebagainya itu ya, saudara memang harus punya kuasa. Meminta kuasa dari Tuhan itu.
Sebab musuhmu di sana tuh dukun-dukun hebat semuanya, bukan cuma ngomong doang, tapi memang faktanya mereka bisa menunjukkan perkara-perkara yang disebut oleh orang-orang di sana sebagai mujizat atau perkara-perkara ajaib itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa punya kuasa atau karunia dari Tuhan yang bisa seperti itu, ya kita akan keteteran, ya nggak akan bisa kita menangkan orang, karena orang-orang di Afrika sana sudah dikuasai oleh kekuatan supranatural atau voodoo atau setan atau apapun yang begitu membelenggu mereka, ya sehingga memang kalau kesana harus punya mujizat, punya kuasa, punya karunia khusus yang spesifik. Dan apa namanya, ya pendeta itu akhirnya meskipun punya masa besar karena tadi menguji Tuhan secara langsung atau tidak, mencobai Tuhan secara langsung apa tidak, ya, menyombongkan diri secara langsung apa tidak, akhirnya mati. Yang setahu saya mati, ya, mati karena ular itu menggigit dia dan bisanya tidak bisa dikeluarkan dan akhirnya mati dalam hitungan beberapa saat. Ya kemarin juga yang dukun itu yang nyiupin baik pun bagi saya konyol juga ya. Saya pikir tadi awalnya ketika nonton itu, oh ini ada orang yang apa ngeprank gitu ya. Sangkanya Baygon tapi isinya ternyata airnya sudah diubah jadi Fanta atau apalah gitu ya. Ternyata dalam video klip berikutnya ada potongan gambar bahwa orang yang sama itu meninggal gitu ya. Jadi mencobai Tuhan itu gak boleh saudara ya. Siapa kita mencobai Tuhan? Apa posisimu sehingga kau bisa mencobai Tuhan? Itu pertanyaan saya ya. Jadi apa Tuhan pasti akan tolong kita dengan mujizatnya yang ajaib, yang gak kita pikirkan, yang kita gak pernah ngebayangin ya. Tapi bukan berarti kita sengajakan, kita kondisikan dong, gitu ya. Itu kan suka-sukanya Tuhan. Dan dalam peristiwa tadi yang kita baca di kisah 28 ini, Paulus mengalami hal itu. Dia tidak sengaja digigit ular beludak, tapi dia selamat saja. Dan yang menarik akhirnya karena bridge itu, karena jembatan itu, ya akhirnya Paulus semakin diperhitungkan, ya didatangi orang sakit. Ya, ada orang yang tadi kita baca di apa namanya di Pulau Malta, yakni orang tua dari gubernur di sana ya, itu sakit di sentri ya, demam. Tentu mungkin ini sudah berkepanjangan, kalau di sentri biasa kasih entrostop udah beres. Kalau di sentri biasa dikasih apa namanya obat sakit perut udah beres ya, tapi ini mungkin cukup lama menyiksa, cairan tubuh kebuang, akhirnya semakin lemah, dehidrasi, bisa meninggal. Dan disitulah Paulus mendoakan dan akhirnya menumpangi tangan dan sembuh. Beritanya sampai ke luar rumahnya gubernur, dan akhirnya banyak orang yang dilayani Paulus, yang membawa dirinya dan orang yang dia cintai karena sakit itu, dan akhirnya semuanya kita katakan disembuhkan ya. Jadi karena mereka semuanya yang sakit disembuhkan, tentu mereka punya utang budi. Rasul-rasul di Rasul Paulus dibayar pasti nggak mau ya. Tapi kalau Rasul Paulus menerima persembahan kasih untuk mensupport pelayanannya, pasti diterima ya. Karena Paulus dulu saja memberikan persembahan kasih dari gereja Antiochia kepada gereja Yerusalem, dia pengantarannya dan dia lakukan itu. Dan kalau kita baca juga di surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat tertentu, dia mengatakan bahwa dia sudah menerima kasih dari jemaat itu. Ya pasti bentuknya salah satunya adalah support uang, dana. Ya karena Paulus itu ketika meminta naik banding kepada Kaisar di Kaisaria menuju ke Roma, maka kita tahu nanti itu perjalanannya berapa tahun gitu ya. Dia tidak mengandalkan orang lain, dia menghidupi dirinya dengan apa yang dia bisa, yakni membuat tenda. Ya jadi yang saya mau katakan, apa namanya, Paulus ini orang yang luar biasa ya, tidak mencari keuntungan ya. Dan ketika itu apa namanya mujizat dialami oleh penduduk Malta, ketika mereka tahu Paulus dan rombongan akan pergi lagi, mereka memberikan support ya, dengan memberikan apa ya, apa, menyediakan segala yang diperlukan dalam perjalanan dari Malta menuju ke Italia. Mungkin makanannya kurang, mie indominya 3 pak, 3 dus, siapin 3 dus. Oh gulanya mungkin 5 kilo, siapin 5 kilo. Jadi semua keperluan orang-orang itu dalam perjalanan menuju ke Italia dari Malta itu semua disediakan oleh orang-orang Malta. Kenapa? Karena berhutang budi khususnya kepada salah satu dari penumpang kapal itu, yakni Paulus, yang memang mereka tahu itu orang yang dituduh berbuat jahat oleh Yahudi, tapi tidak ditemukan salahnya oleh Festus, oleh Felix, dan bahkan oleh Herodes Agripa II gitu ya, yang sudah kita bahas di hari-hari yang lalu, tapi mengalami itu terus ya.
Dan akhirnya Paulus kita tahu melanjutkan perjalanannya dari Malta itu menuju ke Roma. Apa yang terjadi berikutnya? Ya, kita baca coba apa namanya ayat berikutnya ya. Paulus tiba di Roma. Coba kita buka ya Bapak Ibu ya. Paulus tiba di Roma. Oke. Ya bersama saya ya, kita baca ya. 3:1 ya. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioscuri, lambang apa namanya Roma gitu ya, Dioscuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Hari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Dresde Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, dia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa Paulus menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin itu ternyata berlabuh di Malta. Ya. Mungkin kita nggak tahu ya gambarannya gimana ya, tapi kalau musim dingin mereka berlabuh di Malta mungkin ya perairan di sekitar Malta atau menuju ke Italia itu penuh dengan salju sehingga berbahaya atau cukup berbahaya untuk melanjutkan perjalanan normal. Sehingga nahkoda, awak kabin, dan tentu yang berkepentingan itu sudah memutuskan ya udah kita di Malta dari Alexandria, dari Mesir sudah cukup jauh, tinggal dikit lagi ke Roma. Kita nggak lanjutkan dulu, kita stay di Malta ini sampai situasi memungkinkan kita akan lanjutkan ke Italia atau ke Roma. Dan akhirnya Paulus dititipkan di kapal itu, ya. Kapal itu akhirnya apa namanya setelah 3 bulan, ya, mereka akhirnya dari Pulau Malta, ya, mereka akhirnya naik ke kapal itu dan mulai berjalan kapal itu, ya. Tapi yang menariknya di sini kapal itu pun ya bermasalah di tengah jalan, ya. Dan akhirnya apa namanya mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Puteoli, ya. Berjumpa dengan orang-orang Kristen di sana, menarik ya. Berarti udah ada itu orang Kristen yang mendekati Italia. Bayangin Italia sampai ke Yerusalem di zaman itu gak naik pesawat. Berarti kalau ada orang Yahudi yang di Italia, terus di Roma tepatnya, terus mau ke Yerusalem di hari besar agama Yahudi, itu effortnya perjalanannya luar biasa ya. Dan faktanya ketika sampai di Puteoli ya Paulus bertemu dengan banyak jemaat ya. Dan mereka diundang 7 hari lamanya. Ini menarik juga nih. Ketika apa namanya yang diundang tuh Paulus. Jadi jemaat di sana mengundang Paulus yang notabene di kapal itu adalah tahanan gitu ya. Dan akhirnya perwiranya tidak jalan ya, tetap mengiyakan 7 hari lamanya mereka stay di apa namanya di Puteoli itu. Menarik ya saudara ya. Jadi yang bikin stay kapal tidak beranjak itu bukan awak kapal atau nahkoda atau pemimpin di kapal itu, melainkan gara-gara salah satu tahanan di kapal itu diundang oleh jemaatnya yang ada di kota Puteoli untuk mengajar mereka. Jadi 8 hari rombongan itu tinggal di sebuah rumah atau sebuah keluarga yang pastinya di Puteoli. Dan apa namanya perhatikan tadi ya apa yang terjadi atas Paulus itu di ayat 15, semua saudara-saudara di sana telah mendengar hal itu. Jadi jemaat yang ada di Puteoli itu sudah dengar peristiwa yang Paulus alami ya. Dan ketika Paulus ada di Puteoli disambut begitu sedemikian rupa oleh orang-orang Kristen di sana, dihormati luar biasa, dan itu akhirnya menguatkan hati Paulus ya. Kalau kita baca di ayat 15 kalimat terakhir saya bolta ini. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah dan kuatlah hatinya. Nah, saudara,
dukungan itu kadang-kadang luar biasa membangun apa ya, spirit, membangun psikis ya, atau mental ya, sehingga orang bisa langsung pede lagi atau berani lagi. Karena nggak butuh uang, kadang butuh dukungan saja ya, dukungan, support gitu ya. Dan ini yang terjadi ketika Paulus ada di Puteoli, jemaat di sana tahu siapa Paulus, mereka juga sudah bertobat juga menjadi pengikut jalan lurus atau jalan Tuhan atau Nasaret itu ya, orang ya mengikut Nasaret Nasaret ya, Nasrani ya, maka apa namanya mereka memaksa Paulus untuk stay di situ ya, di Puteoli itu ya, dan apa menarik di situ ya, dan ketika akhirnya sudah selesai waktunya sudah cukup gitu ya, Paulus dan rombongannya melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mereka tiba di Roma. Jadi menariknya di sini di Roma, Paulus ketika tentu ada penyerahan ya dari perwira yang membawanya dia di kapal itu, meskipun terombang ambing tapi perwiranya juga masih hidup. Terus perwira ini ketika sampai di Roma menyerahkan Paulus kepada pejabat dan juga perwira yang akan menangani kasusnya di Roma. Yang menarik sini karena memang Paulus tidak punya salah, Paulus tidak dimasukkan dalam penjara, tapi dia sendiri ada di apa, karena dia punya apa namanya finansial yang cukup oke, dia bisa menghidupi dirinya sendiri dengan buat tenda. Dan tentu ada banyak gereja yang tadi kita baca mengirimkan bantuan, pertolongan ya, sumbangan dan lain sebagainya ya, sehingga setiap kebutuhan mereka ketika mereka mendarat di sebuah pantai itu dicukupi untuk bisa berlayar beberapa bulan lagi, kurang lebih begitu ya. Dan Paulus di Roma diperbolehkan tinggal di dalam rumah bersama dengan teman-temannya. Jadi kayak nggak ada apa-apa, cuma di situ ada dititipkan satu orang prajurit. Ya saya yakin prajurit juga bertobat kali. Kalau lihat tipikalnya Paulus yang ngomong soal Injil mulu, bisa jadi prajuritnya bertobat gitu ya. Itu yang kita pelajari saudara ya, di pasal yang ke-28 dalam perikop Paulus sampai di Roma. Coba kita baca sekarang ini pasal yang atau perikop yang berikutnya ya, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Kita coba beresin dulu ayat 17 ya bersama saya sebenarnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israelah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitahukan apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya." Oke, saya geser dulu ya Bapak Ibu ya. Tempat tumpangannya. Oh, ini nggak bisa digeser lagi. Oke, okay. Ini agak error nih saudara ya. Jadi nggak bisa digeser lagi. Oke, okay. Ya ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan membiarkan hukum Musa dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi hingga sore. Ya, dan ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tidak dapat percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini, katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun kamu tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka pun akan mendengarnya.
Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan di antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini yang menarik ya saudara ya. Jadi ketika Paulus sudah sampai di Roma ya, Paulus juga masih dengan on fire-nya itu ya. Meskipun sudah tahu bahwa mungkin di benaknya dia hariku tinggal hitungan hari mungkin. Tapi dia tetap positif ya. Dengan cara dia panggil semua orang Yahudi yang di kota Roma untuk menjelaskan ihwal masalah yang menimpa dirinya. Dan semua orang Yahudi di sana berkata, kami nggak dapat surat apa-apa dari Yudea. Bahkan beberapa kami yang dari sana pun tidak menyampaikan apa-apa ya. Tapi memang kami penting untuk memberikan waktu kepadamu untuk menjelaskan kami. Karena biar bagaimanapun kami sadar bahwa memang jalan lurus, jalan Tuhan, Nasrani, Kristen ini memang mendapatkan pertentangan di mana-mana dalam kelompok Yahudi. Maka Paulus akhirnya ambil waktu dan menceritakan semuanya apa yang dia pahami pada mereka. Ya, tapi malah mereka memang kita nggak bisa menerima dengan kesimpulan ya, karena ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Akhirnya pertemuan itu mundur atau gagal dengan sendirinya karena tidak mendapatkan quorum gitu yang memutuskan apa-apa ya. Dan akhirnya Paulus di sini tidak putus semangat juga ya. Dia terus mengabarkan kabar baik kepada bangsa-bangsa dan mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Paulus selalu melakukan hal itu. Kita gak bisa memuaskan 100% semua orang, saudara. Maka bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Karena kita kerja kayak apapun untuk manusia, ya gak mungkin manusia yang kita layani itu akan terpuaskan selamanya. Pasti ada salah saya, ada salah kita, ada salah saudara, ya. Sehingga akhirnya susah kita untuk bisa menjangkau atau bisa bersama-sama gitu ya dalam melayani Tuhan gitu ya. Tapi di sini Paulus mengatakan bahwa ya tadi ya, Paulus benar-benar percaya ya bahwa memang ya setiap dia sudah melakukan yang terbaik pasti ada aja yang nggak suka sama dia. Ya. Tapi kita belajar dari Paulus, Paulus tidak baperan. Tidak mikirin soal hal itu ya, dia bodo amat, dia nggak percaya, sudah gue jalan dengan jalan gue, lu jalan dengan jalan lo gitu. Yang penting apa yang ku tahu, apa yang ku imani, apa yang ku percaya sudah ku sampaikan kepada ya. Jadi Paulus mengutip akhirnya apa yang dituduhkan atau dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa mereka orang Israel tuh punya mata tapi nggak bisa melihat ya, punya telinga tapi nggak bisa mendengar ya, itu tajam sekali sebenarnya. Dan memang hati bangsa Israel tuh sudah tegar tengkuk, bahasa dalam ayat 27 itu menebal gitu ya, udah susah untuk disembuhkan dan berbalik kepada Tuhan ya. Jadi di ayat 30 dikatakan tadi juga Paulus tinggal 2 tahun di Roma dengan rumah yang disewanya sendiri. Jadi ya duit dari mana 2 tahun dia nyewa rumah ya, mungkin dia masih bisa bikin tenda, tapi kan bikin tenda gak mungkin dia bebas keluar rumah gitu ya. Pasti ya di dalam rumah atau di sekitar rumah. Dan itu akan tentu menyulitkan ketika dia mau beli A, beli B, beli C ya. Atau berusaha untuk browsing atau telepon teman-temannya dan lain sebagainya ya. Tapi dikatakan tadi Paulus menyewanya dengan uangnya sendiri ya. Tentu nih berarti kalau dia tidak bekerja ya mungkin ada sahabat-sahabat yang mensupport dia senantiasa. Gereja-gereja Tuhan yang mensupport dia senantiasa ya. Karena dikatakan tadi di rumah yang disewanya itu ia menerima semua orang yang datang kepadanya, nggak ada yang ditolak sama dia, semuanya diterima ya, semuanya dibagikan firman Tuhan ya. Urusan percaya nggak percaya ya seperti ayat yang di atasnya tadi ya, ada yang bisa dipercaya, ada yang bisa dibuat percaya, ada yang juga mengeraskan hati. Nah kalau kita punya prinsip ini ya kita nggak akan kecewa ya, udah kita do the best aja. Kayak ya kalau saya kembali pada program ini, saya bikin apa adanya yang saya bisa hari ini ya, saya begini bentuk ini ya, ya bentuk layarnya begini, penampilan slide-slide-nya begini gitu, itu yang saya bisa gitu ya. Jadi berusaha untuk mengerjakan apa yang kita bisa ya, dan pasti nanti ada jalannya Tuhan lah. Seperti Paulus akhirnya diberkati ya, dia bisa tinggal di rumah yang besar saya yakin. Dan Alkitab katakan tadi
dia selama 2 tahun ya di rumah yang besar itu, yang disewanya itu, ia menerima semua orang yang datang kepadanya, tidak ada yang ditolak sama Paulus. Ya. Jadi meskipun dalam tahanan rumah kah namanya, tahanan kota kah namanya, si siapa namanya Paulus terus selalu semangat ya, selalu melayani Tuhan, tidak pernah putus asa, tidak pernah mundur dalam pelayanan, terus bersemangat dalam Tuhan. Ya, itu yang harus menjadi contoh ya. Di Kisah Rasul ini, terutama pasal 28, kita belajar bagaimana orang yang namanya Saulus itu bertransformasi ya, berevolusi dari kepompong menjadi kupu-kupu, dari orang jahat menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Di penjara pun dia, penjara atau tahanan rumah gitu ya, setiap orang yang datang kepadanya itu diajarkan firman Tuhan, tidak pandang bulu ya. Dia terus mengajarkan tanpa memikirkan rintangan apapun. Kadang-kadang memang kalau kita perhatikan apa yang diberikan itu kan pasti belum tentu seperti ekspektasi yang mau menerimanya ya, atau orang-orang yang mau menerimanya atau mendengarnya. Tapi ya dalam hal ini Paulus terus sampaikan saja. Ya, orang datang kepada dia ya disampaikan. Dan saya sangat percaya itu ya. Nggak disebutkan sih ya, satu orang yang diperintahkan oleh Roma untuk pasukan yang menjaga, seorang yang menjaga Paulus itu, saya yakin mungkin bertobat ya. Karena kalau menjaga tentu dia tidak jauh-jauh dari Paulus. Ketika Paulus menerima semua tamu yang dia undang atau yang dia mau bertemu dengan dia ya. Karena saya yakin cerita soal Paulus sudah ada di Roma itu sampai kemana-mana ya. Sehingga kalau kita membaca nanti dalam Kisah Rasul atau surat-surat Paulus yang lainnya, itu bahkan ada kayak Markus ya, menyusul dia ke Roma. Padahal Bapak Ibu tahu dong dalam program Kisah Rasul, Markus inilah yang menyebabkan Barnabas dan Saulus berpisah ya. Tapi Markus, Alkitab katakan, dalam sejarah juga katakan bahwa dia pergi ke Roma untuk melayani Paulus ya. Timotius juga demikian ya. Dan Paulus meskipun 2 tahun tidak bebas sebebas manusia normal, tapi dia masih bisa terima tamu. Dan saya yakin kekristenan atau pertumbuhan iman Kristen di gereja-gereja yang didirikan Paulus itu semakin luar biasa. Ya, jadi kita sudah selesaikan apa yang kita bahas di Kisah Rasul dengan pasal terakhir yang barusan kita bahas ini, saudara ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Kisah Rasul? Saya percaya di dalam Kisah Rasul Paulus bisa hebat ini karena ya tadi mengalami Roh Kudus ya, mengalami karunia Roh Kudus atau baptisan roh itu. Dengan bekal itu Paulus menjadi pribadi yang, atau gereja di Kisah Rasul menjadi gereja yang luar biasa besar, bertumbuh, berani. Beraninya diekspresikan macam-macam. Petrus berani berkhotbah, rasul-rasul lain juga berani berkhotbah. Kemudian ada Barnabas yang berani untuk mengorbankan apa yang dia baru jual 100% untuk gereja, diikuti orang-orang lain. Mereka mulai berani untuk juga menginjil ya. Ada Filipus menginjil kepada bahkan orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi, yakni orang Samaria. Kemudian juga peristiwa di Samaria ini membuat Yohanes dan Petrus juga terbuka hati dan pikirannya bahwa karunia yang mereka pikir hanya diberikan Tuhan kepada orang Israel juga ternyata diberikan kepada orang Samaria. Sehingga mindset mereka mulai berubah ya. Petrus mulai menginjil juga ke Asia, kemudian rasul-rasul lain semuanya kira diaspora dari Yerusalem menuju ke kota-kota dan bangsa atau negara lain ya. Mati di sana bahkan ya, ada yang sampai ke Iran, ada yang sampai ke India, ada yang sampai ke Eropa. Ya, ke Indonesia belum ada ya. Saya enggak pernah nemu ada rasul yang ke Indonesia. Mungkin saat itu Indonesia juga petanya juga belum tercatat gitu ya, karena diposisikan dari titik Yerusalem ke Indonesia kan sangat jauh sekali. Jadi semuanya luar biasa. Dan selama itu mereka terus melakukan mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa. Dan yang saya perhatikan dari Kisah Rasul adalah konsistensi Paulus dalam melayani. Meskipun dianiaya, disiksa, bahkan diperlakukan tidak semestinya, karena secara hukum orang-orang yang punya kepentingan memutuskan benar atau salah itu tidak menemukan bukti apapun yang memberatkan bagi Paulus. Jangankan mati dibunuh atau dipenggal palanya atau apalah ya, masuk penjara pun atau dihukum pun dia tidak
tidak ditemukan kesalahannya. Paulus tidak ditemukan kesalahan, tapi Paulus meskipun dalam kondisi begini, dia terus konsisten melayani Tuhan. Jadi konsisten melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Ya, terima kasih semua yang sudah memberikan komen. Maafkan saya belum fit banget juga ya. Mungkin capek juga ya. Ada beberapa ritme yang saya rubah ya di dalam perjalanan minggu. Ya, tadinya saya biasa siang di rumah aja, sekarang siang saya selalu ke RSCM gitu ya, menggantikan adik saya yang harus kerja ya. Jadi saya yang visit ipar saya ya. Mungkin saya bisa jadi ipar yang terbaik. Saya berusaha ya sebenarnya, karena adik saya kerja ya, kalau dia terus yang menjaga istrinya atau melihat datang ke RSCM padahal kerja dia jauh ya, tentu dia akan bermasalah dengan perusahaannya. Dan ya nanti kalau ada apa-apa, mencari kerja di zaman ini kan sangat sulit gitu ya. Jadi ya saya pikir okelah, ya saya akan lakukan itu ya, karena ini buat dia juga ya, supaya paling tidak ya, kan kata orang nabi itu sulit diterima di desanya, di kampung halamannya sendiri gitu ya. Ya, jadi pergumulan saya ya gimana ibu saya dan juga adik saya ya itu paham bahwa kakaknya ini bukan cuma dia tahu pendeta, tapi juga orang yang sudah berubah gitu ya, penuh kasih kah gitu ya. Nah, ke RSCM cuma 2-3 jam PP bagi saya masih bisa lah ya. Ya, tapi tadi ya penyesuaian badan saya, jadi akhirnya selalu capek gitu kalau malam ya, karena sudah terbiasa tidak kemana-mana. Kalau kemana-mana juga tidak tiap hari gitu ya. Kalaupun kemana-mana dan tiap hari juga di sekitar Serpong, tidak pernah jauh-jauh sampai ke Jakarta gitu ya. Oh, saya bukan tinggal di Jakarta, saya tinggal di Banten. Jadi udah di luar Jakarta, meskipun sama Jakarta ya, kalau lewat tol paling cuma 15 menit sudah sampai wilayah Jakarta gitu ya saudara ya. Oke, terima kasih buat semua yang kasih komen, terus dukung doa supaya di Mei ini kita terus semangat, dan minggu depan kita ketemu pasal yang baru. Jangan lupa yang mau daftar STT silakan ya, sudah sangat banyak yang sudah daftar ya. Ini juga surprise, saya yakin kalau memang kita mau melayani Tuhan dengan sungguh, Tuhan nanti yang kirimkan itu ya orang-orangnya gitu ya. Dan juga terus bawa dalam doa supaya program ini terus berjalan baik. Besok kita ngebahas soal baptisan ya, apa yang ada di Kisah Rasul kita bahas, sehingga Bapak Ibu bisa nanti punya bahan-bahan untuk berapologet lah, atau membangun pemahaman teologial lah ya, kalau Bapak Ibu sedang mendalami soal baptisan. Saya tidak akan kemana-mana, hanya baptisan yang saya baca dan kita baca sudah selesai di Kisah Rasul ini untuk kita bahas esok hari di Jumat. Jadi seperti itu aja. Maafkan saya kalau saya belum begitu fit gitu ya. Ini jujurnya matanya berat sekali nih. jadi saya tadi apa les gitu ya, apa yang saya ngomong tuh apa gitu, karena memang kondisinya nggak fit. Dukung doa supaya saya fit gitu ya, sehingga besok bisa on fire gitu ya. Oke, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah selesaikan Kisah 28. Artinya seluruh Kisah Rasul sudah kami bahas pasal demi pasalnya. Makasih. Kitab kedua setelah Injil Lukas, Kisah Rasul sudah kami selesaikan. Besok kami akan ketemu lagi. Hamba sudah siapkan materinya, doa agar kalau dari Tuhan materinya itu, maka program untuk besok bisa disampaikan dengan sempurna, sehingga baptisan yang akan kita gali dari Kisah Rasul ini bisa terdeliver ya dengan baik, sehingga yang mengikuti program ini, baik yang mengikuti live streaming maupun yang siaran tunda, diberkati Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, yang sudah kasih komentar, yang sudah kasih like, yang sudah subscribe, yang sudah juga share. Berkati apa yang mereka tabur itu mereka tuai. Ketika mereka mulai setia dalam perkara kecil, aku percaya Tuhan akan pakai mereka dalam penginjilan di akhir zaman nantinya lebih luar biasa lagi. Makasih Tuhan Yesus, kami mau tidur, berkati tidur kami, ampuni segala dosa kami. Berkati Indonesia, berkati gereja-Mu Tuhan Yesus yang ada di daerah-daerah pelosok-pelosok, termasuk gereja kami. Duh, Tuhan berkati, segalanya tercukupi, dan Tuhan pakai kami lebih heran lagi, ya, lebih dahsyat lagi. Bukakan apa yang masih tersembunyi, yang belum kami pikirkan, sehingga dalam pelayanan digital ini terutama, kami bisa lebih efektif lagi untuk Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Makasih Tuhan Yesus buat segala-galanya. Kami percaya Tuhan berserta dengan kami. Salam-salam semuanya. God bless you. Kita nyanyi satu lagu sebelum kita akhiri program ini. Our Father from Dawn Moon.
we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Kalau kamu yang terus mengambil.